Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Alfa, sales Honda wilayah Sumedang, Bandung dan sekitarnya. Sekarang saya akan coba bahas tentang motor yang pada merah-merah merona gitu. Seperti apa reviewnya, yuk jangan skip videonya ya. Nah, ini kita ada Honda Patrick 160 CBS dan Vario 160 CBS Red. Dua-duanya warna merah. Oh iya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu agar channel ini berkembang dan teman-teman tidak ketinggalan seputar motor info terbarunya. Dan saya doakan untuk teman-teman tahun ini akan bisa membeli motor impian teman-teman secara cash. Amin. Oh iya, yang ini Honda Patrick 160 harga di Sumedang itu 31.500. Kalau yang ini PCX 160 Vario 160 CBS itu harganya di 26.800. Nah, coba kita lihat seperti apa bedanya. Nah, untuk warna itu sama-sama ya. Ini warnanya merahnya merah marun. Dan ini juga sama warnanya, dia matte red. Kita lihat teman-teman. Sekarang kita coba lihat tampilan lampunya ya. A few moments later. Nah, ini tampilan lampunya kita lihat. PCX 160 dia udah memakai lampu LED. Nah, kita lihat. Sama Vario 160 juga dia udah pakai LED. Nah, kita lihat. Nah, ini ya, lihat dia nyala ya. DRL-nya nyala. Cuman agak kurang jelas di sini karena cuacanya. Nah, ini sama lihat dia DRL-nya. Sekarang kita lihat coba tampilan dari dimensinya teman-teman, panjangnya kita lihat. Nah, untuk cara dimensi kita lihat jelas ya, di sini panjangnya itu lebih panjangnya lebih panjang Honda PCX gitu. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat tampilan belakangnya. Nah, tuh, lihat tampilan belakangnya teman-teman. Dua-duanya benar-benar ganteng banget ya. Untuk warna merah ini sangat ya, merah menggoda. Menggoda. Ya, tapi bukan wanita, ini motor teman-teman. Yeah, boy. Yang menggodanya karena warnanya yang benar-benar ya mantep lah warnanya. Yeah. Nah, kita lihat ini dimensinya. Nah, coba kita lihat dari speedometer teman-teman, sama speedometernya. Nah, ini untuk PCX. Nah, kita lihat PCX teman-teman. Nah, ini speedometer PCX. Dia lebih komplit teman-teman. Tuh, dia ada hazard indikatornya, ada jam. Ini kurang kelihatan ya teman-teman karena ada pantulan sih dari matahari. Nah, kalau gini kelihatan nih. Nah, ini speedometer. Kunci keyless-nya kita lihat, dia udah smart key. Ini untuk tempat kita charging. Ini ada, nah ini untuk casnya di sini ada cukup dengan USB. Nah, kita lihat untuk Vario. Nah, ini Vario speedometernya dia lebih simple. Nah, dia simple, tapi ya dia udah inilah, udah cukup lah walaupun simple ini.
informasinya jelas gitu. Nah, ini sistem kuncinya dia sama-sama keyless juga. Keyless system. Ini untuk tempat penyimpanan dan juga untuk charger handphone. Kita buka, teman-teman. Nah, set. Cuma lebih kecil aja tempat penyimpanannya. Nah. Sekarang kita coba lihat buka bagasinya. Nah, ini bagasinya, teman-teman. Kalau bagasi jelas ya, ini beda jauh antara PCX sama Vario gitu, karena dimensinya juga jauh. Nah, lihat PCX, teman-teman. Ini bayi juga bisa disimpan di sini, teman-teman. What? Gitu. Nah, kita lihat bagasinya jauh ya, teman-teman ya. Kita lihat dari sini, nah. Ini hampir keseluruhannya bagasi, teman-teman. Nah, itu kan yang varionya seperti itu. Nah, untuk body itu sama, teman-teman. Dia warnanya merah marun, cuman PCX dia udah memakai emblem yang timbul VCX. Nah, kalau Vario, kalau yang tipe CBS dia masih stiker, teman-teman. Nah, ini stiker berbeda dengan ABS, dia sudah memakai emblem, tapi untuk warna ABS dia tersedianya cuma warna putih aja sama warna hitam. Untuk shock breaker ini udah double shock. Nah, kalau Vario dia masih satu, dia masih mono shock ya. Nah, cuma satu. Yuk kita tutup. Nah, itu teman-teman penjelasan singkat tentang Honda Vario 160 dan PCX 160 yang sama-sama warna matte red. Tinggal teman-teman pilih mana, tinggal teman-teman pilih yang sesuai dengan kriteria teman-teman. Mau yang bagus untuk sporty, ini untuk bisa untuk benar-benar dibawa kecepatan. Kalau ini dibawa untuk santai. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.